Hari Kiamat. Besar sekali ya Bu, kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu, gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab, yaitu Yaumul Kiamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup, lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari kesan neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi.